pas hari pertama banget video itu keluar, muka aku langsung di post. Gak tahu akun gosip. Iya. Kapan tuh? Kapan tuh? Bilang mirip bisa, kenapa? Enggak sih, aku gak merasa mirip dan itu juga videonya kan belum tentu Gisel. Kan kita gak ada yang tahu itu video siapa gitu. Jadi cuma gaya rambut aku aja mungkin mirip. Rasa dirugiin gak sih, Kak? Enggak sih, karena itu video jelas beda sama aku. Jadi aku gak merasa dirugikan sama sekali. Netizen tahu itu pas kapan, berapa yang lalu ngetek DM atau apa gitu? Hebohnya kan? Hebohnya aku pas hari pertama banget video itu keluar, muka aku langsung di post gitu sih. Tapi aku nggak tahu itu video siapa, cuman ya udahlah ya. Aku nggak mirip sama video itu, aku nggak tahu siapa. Ditanggepin atau diemin aja pas netizen ngetek? Aku diemin doang. Biasanya nyerbu lewat DM atau komentar, Pak? Komen sih. DM-nya banyak yang positif kok, banyak yang dukung. Karena emang muka aku beda sama yang di video itu. Dari keluarga gimana? Ada problem? Keluarga aku dukung. Karena emang gak ngerasa mirip. Tapi keluarga udah tahu? Tahu. Kamu ramai di media sosial sekarang? Oh, tahu. Tahu. Kok ngerasa risih gak sih dibilang mirip? Enggak sih. Dalam video itu ya? Aku nggak tahu kan, aku dibilangnya mirip sama Gisel. Kalau di video itu kan bukan Gisel, nggak tahu. Itu ya. Tapi seneng nggak dibilang mirip sama Gisel? Atau dia nggak seneng? Enggaknya sih. Positifnya muka aku nggak jelek lah ya, karena Gisel kan cakep. Cuma kan kalau video member itu kan belum tahu itu siapa, bukan Gisel juga, jadi nggak usah diperpanjang sih menurut aku. Caranya apa sih kayak kerja? Aku makeup artist. Ya. Nek ketemu bisa sebelum? Belum, aku makeup pengantin. Bukan makeup artist. Makeup pengantin ya? Iya. Udah ya. Tapi mungkin ada tanggapan sedikit dari kakak soal kasus ini mungkin. Oh iya, semoga cepat selesai karena semoga ketanggap yang nyebarin aja. Gak usah diperpanjang lagi. Kalau buat masyarakat yang nyeret-nyeret, Kak? Untuk masyarakat yang ngeret-ngeret, gak usah kepo lah. Ya gitu aja. Udah ya.